ujian yang sampai dengan kita hari ini cara Allah untuk menguatkan kita. Cuman terkadang kita gak ngerti, ini bentuk cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Kita gak bisa ngatur semua orang untuk sesuai sama kita. Kita gak bisa ngatur semua orang sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita. Gak bisa. Allah datangkan teman yang cerewet, ya terimain aja. Itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar kita ahli dalam mendengar. Allah datangkan teman kita yang pemarah, Allah ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita buat sabar. Allah datangkan kepada kita teman yang boros banget hidupnya, Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita berhemat, sederhana dalam hidup. Begitu juga Allah mendatangkan seorang yang pendiam. Allah datengin orang yang pendiam sama kita agar kita memang belajar untuk berkomunikasi, banyak bicara. Gak mungkin Allah menghadirkan sesuatu yang gak sesuai sama kita, sebenarnya itu buat ngajarin kita.